Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Embang Coffee, ya, saya Entang Khas Nusantara, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel kami, ya, Rooster Lover. Buat yang belum subscribe, silahkan ditunggu subscribe-nya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Juga pemirsa yang sudah mengklik channel kami, stay tune terus di channel Rooster Lover. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan ini Mister Yoga. Halo. Dia dari Japan. dari Trah Jago Desa, ya. Kita kali ini mau nge-review pejantan utama di kandang butut kita, kandang kami, yaitu ini, ya, Yujiro. Nah, oke, okay. Ini jenis ayam Bangkok Selatan, disilang sama Ganoi kemungkinan, ya, teman-teman. Karena apa nih, jenggernya kecil, ya, maksudnya apa, nggak terlalu besar tapi matanya tuh serem. Kelebihan Yujiro kelebihannya nih, warnanya langka, ya, teman-teman nih. Salah satunya ada batik-batiknya. Kalau di Indonesia disebut warna batik, ya, tapi kalau di luar negeri mungkin ini warna lecet, ya, karena ada garis-garis putih atau hitamnya. Nah, gitu, ya, teman-teman. Ini badannya besar, teman-teman nih, kakinya tuh. Ini warnanya langka, teman-teman tuh. Warnanya langka, dia ada warna blue, artinya warna abu-abu, ya, teman-teman nih. Kenapa ini ayamnya keturunan import nih? Ada bulu kapasnya. Kapas, ya, dalam, ya. Iya, ini ada bulu kapas. Buat ayam Bangkok jarang, ya, ada bulu kapas. Kemungkinan ini keturunan import, ya. Cuman sayangnya ini masih rontok bulunya, masih turun bulu. Turun bulu dia. Lainnya dikit-dikit. Dari Bangkok, dari luar, ya? Iya, ini keturunan ayam luar nih. Ini tulangannya besar, teman-teman tuh. Lehernya. Ini dinamain si leher baja nih. Besar banget nih kokoh. Ini keuntungan atau keunggulan ayam buat tangkas, ya, teman-teman. Salah satunya batik, ya. Iya, salah satunya harus memiliki rangka yang kokoh. Ini kakinya bagus nih, warnanya kuning, nggak ada cacat, ya, nggak ada bintik-bintik. Bagus ini, senada, ya. Cool, ya, kuning. Tembusnya sampai ke tembus ini nih, sampai paru. Mata juga, matanya juga cara. Bagus. Nih, badannya juga kokoh, teman-teman. Ini kita lagi pasangin sama salah satu betina mangon. Coba saya betina mangonnya mana? Saya ambil, ya. Kita lihat pasangannya yang serasi. Ini, teman-teman, aduh, kepalanya bagus nih. Ini langka nih jenggernya, ya. Ini betinanya mangon, ya, teman-teman. Warnanya hampir sama sama dia. Ada yang hampir sama warnanya kayak blue gitu, blue abu-abu, ya. Terus sama warna coklat. Kemungkinan si batik juga nanti. Mudah-mudahan sih anakannya bisa percampuran antara keduanya. Syukur-syukur juga dia kalau babon cetak, ya, kalau cetak dia bisa menghasilkan seperti pejantannya. Lihat ini. Mukanya cewek tapi serem nih mukanya, ya. Mukanya besar. Jadi tulangannya, waduh, kokoh sekali tulangannya. Tulangannya kokoh. Ini kakinya. Kakinya warnanya apa ini? Mister Yoga, hijau abu-abu, ya. Ini warna hijau botol, ya. Ini abu-abu, hijau botol, ya, abu-abu. Besar. Bentuknya juga seperti botol ke bawah. Ini nanti warnanya keluar warna santi.
tipis biasanya warna oranye ya, nanti blue oranye ya. Kemungkinan batik ada karena di sini ada batik kecil nih sedikitnya, ada warna batik kemungkinan ya, ada garis-garisnya juga. Kemungkinan anaknya 80% bakal kayak pacekannya ya, serem ini mangon ori nih kakinya tuh. Waduh, ini udah mau keluar teman-teman tuh. Ini sudah mulai bertelur lagi kali, mulai bertelur ini bertelur. Cakep mukanya, warnanya, paruhnya, matanya serem, jenggernya cuma kekurangan di jengger ya, jenggernya nanti tipel dia, jenggernya bakal besar. Jangan lupa dong teman-teman subscribe dong, subscribe, aduh di subscribe ya, ya Jago Desa sama Gilang subscribe. Kalau sudah bertelur dan menetes, kita akan mengadakan giveaway. Ini satu ekor anak Yujiro sama Shizuka nih dari Nukan Mayang nih, serem-serem tuh. Ya, mudah-mudahan sih cepat bertelur. Ya, semoga cepat bertelur, berkembang ya teman-teman. Anaknya pasti anaknya bakal mantep. Serem ini, bakal mantep ini. Oke, jadi, gitu aja. Dua-duanya unggulan ya. Unggulan, dua-duanya unggulan. Cetak unggulan. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe. Oke, salam satu hobi. Salam satu hobi. Okay. Kita nggak Q&A dulu nih. Ya. Kenapa bisa hobi ayam? Nah, kita di video part kedua. Oke. Okay. Video part kedua ya. Nah, teman-teman. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.